Yang selalu minum kopi ratu. Ya, ni dua-dua ni. Memang ni je repeat. Apa kesan makan ni? Perform. Saya tak perform ke? Hormon kortisol berlebihan menyebabkan kita punya IQ, otak, perut sokot drop. Orang ada sakit kencing manis, dia akan menjadi kencing manis dia lagi teruk, blood pressure dia lagi tinggi, kanser dia lagi teruk. Itu bahayanya hormon kortisol. Berapa banyak info ha? Kopi ratu ni kalau orang makan, Masya Allah. Terlalu laku perut selalu tak cukup stop. Betul, itu dia tak apa-apa. Ada juga kelemahan dia bagi orang yang dapat reflux. Asid masa memang terlalu teruk dalam badan dia. Tapi macam mana nak hilang reflux? Hilang reflux. Dia mana cuma hari patutkan kurang, gastrik akan kurang. Kafein ni bukan pada kopi je tak. Teh ada kafein, kopi ada kafein, green tea pun banyak kafein. Kafein ni bagus untuk kita punya IQ. Bagus untuk kuruskan badan. Bagi orang yang ada gastrik cara, maka kopi ratu ialah ambil setengah sachet. Dia punya gram kopi, bukan gram tau. MG. Sikit kan? 4 MG sahaja kopi. Selebihnya semua herba. Macam mana nak jual murah? Tak ada gula. InsyaAllah tak akan ada risiko untuk orang yang ada kecemasan.